Siapa yang mau maju kesaksian kakak temenin, gak usah takut, bangkit berdiri. Kakak doain. Ah, yang penting bangkit berdiri dulu, nanti kakak suruh untuk memberi kesaksian. Siapa? Oh, baja keren banget. Kasih tepuk tangan buat. Oh, ya. Keren kamu baja, nggak ngantuk, berani lagi ini. Kamu suatu hari kamu akan berjalan di atas air seperti Petrus. Adik-adik, teman-teman, pengen nggak baja kayak Petrus bisa berjalan di atas air? Baja, apa yang kamu mau ceritakan ke teman-teman? Sesi 1, kamu sudah dengar firman Tuhan tentang Petrus menyerahkan segala kelemahan dan kekurangannya kepada Tuhan, dan Tuhan bisa pakai Petrus. Dan kamu dengar kisah tentang Ridho, anak yang sejak kecil sedih karena ditolak sama mamanya. Mamanya kurang menyayanginya, tapi Tuhan bisa datang dalam hidupnya dan mengubah kehidupan Ridho. Dan tapi ketika didoakan, kamu mengalami apa? Nah, pertanyaannya banyak ya. Ridho, kamu sudah ngerti ya, baca ya. Ceritakan aja apa yang kamu dapat dan kamu rasakan. Tadi pas doa, aku tadi kayak hampir mau nangis. Aku nangis. Terus kenapa kok hampir menangis? Soalnya aku pernah kayak Ridho. Kamu pernah mengalami ini. Terus gimana tadi setelah hampir kayak mau menangis? Apa yang kamu rasakan di dalam hatimu ini? Senang. Wow, dari punya perasaan sedih jadi senang. Menurut kamu yang bisa bikin orang yang sedih kayak Ridho dan sama kayak kamu terus sekarang jadi senang, siapa yang sedang mengobati hati? Tuhan. Namanya Tuhanmu? Tuhan Yesus. Wow, senang ya, Tuhan. Terus dari firman-Nya, apa yang kamu paling ingat? Pas apa itu si Petrus melihat pas ada ombak yang bikin yang menakuti se-12 anak-anaknya, murid dan Yesus. Terus tiba-tiba Tuhan berjalan di atas air, terus langsung Petrus melihat Petrus tidak ketakutan, terus melainkan senang dan nyebur ke air. Terus dia ngomong dari dia kosakata. Dan akhirnya bisa berjalan di atas air. Kamu telah menerima impartasi firman dan Roh Kudus di hatimu sejak kecil ya. Makasih ya, Baja. Terima kasih. Hati-hati.